Sementara itu, sebuah gudang barang bekas di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ludes terbakar. Api yang cepat membesar membuat sebuah warung yang berada di depan gudang juga ikut terbakar. Warga di sekitar lokasi sempat panik karena lokasi kebakaran berada di dekat SPBU dan permukiman warga. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Untuk sementara, mengingat ini di pinggir jalan raya, sehingga pola-pola saat sekarang masih kita lakukan penutupan mengingat kobaran api yang masih cukup besar. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran ini, ruas jalan raya Pasuruan Malang ditutup sementara. Tim Liputan Enis melaporkan.